Salam semua. Kali ini saya akan react episod ke-5 sebuah drama bersiri di TV2, TV3. Tajuknya Aku Tanpa Cintamu. Lakonan Zamarul Hisham dan Bella. Kita tengok sedutan daripada episod ke-5 ni dulu. Sudutan pada episod ke-5 drama seri ini. Mula sekali saya bila dapat promo tu, saya tengok pelakon utamanya Zamarul Hisham, kayaknya banyaklah media tulis, bukan sebab media nak tulis, tapi sebab press release drama seri ini dia tulis Zamarul Hisham ni sebagai hero tua. Maksudnya pelakon yang dia dah masuk umur 40-an ke 50-an macam tu lah. Dia nombor 1 ke tak silap saya. Tapi dia masih dapat watak hero lah, hero filem, hero drama Melayu dalam usia tu. Even dia punya press, maksudnya publicity drama siri ni, bila dia tanya Zamarul Hisham, dia pun dianggap Bella tu macam adik. Tu dah tengok dia punya jarak-jarak perbezaan. Tapi mereka berdua ni dalam drama bersiri ni sebenarnya sebagai pasangan, pasangan suami isteri ke kasih ke saya. Ni saya nak cerita ni. Okay, Bella dia bawa tak Nuha. Nuha ni seorang pelakon yang bercita-cita tinggi, jatuh cinta dengan pengarah terkemuka Adam. Adam ni lakonan Zamarul Hisham lah. So sebab dia pengarah terkemuka yang kemudian mengawal hidupnya. Setiap gerak-geri Nuha dia atur dan diawasi oleh Adam. Okay, so bila dikawal tu, maksudnya dia macam terkurung sikit lah. So back story dia, Adam ni kenal Nuha di set penggemaran. Dia tengok Nuha ni ada ciri-ciri yang menepati kita rasanya. Seorang yang mudah dibentuk, dikawal dan mendengar kata. Dia pun pikat Nuha. Adam berdaya pujuk dan yakinkan Nuha untuk melupakan cita-cita untuk jadi pelakon. Dia menunjukkan segala kebaikan dirinya pada Nuha sehingga akhirnya berdaya mengheret Nuha untuk segera berkahwin dengannya walaupun usia perkenalan mereka terlalu singkat. Setelah kahwin, Nuha mula mengetahui perbuatan sebenar Adam. Nuha mula sedar yang dia terperangkap seperti dalam penjara dalam rumah tangganya sendiri. Nuha kembali semula. Nuha mengembalikan semula wang dan hantaran pemberian Adam sebagai tebus talak seperti yang diminta oleh Sarah, ibu Adam. So, saya tak tahu macam mana, kalau saya cerita sinopsis itu tu macam dah banyak perjalanan cerita dia. Sedangkan saya tak tahu kita dah sampai kat level mana dah sekarang. Cuma dalam adegan tadi, Adam dibuang semua barang, semua macam halau Nuha lah. So bila halau Nuha, maksudnya bukanlah dia nak mengatur, dia tak macam mengatur, macam dia akan Nuha aturkan sendiri kehidupannya. Tak tahulah, sengaja ataupun dia sengaja nak test Nuha supaya kembali semula kepada ini. Betul lah. Kita sambung lagi dalam episode seterusnya. Sekian.